ketika Qais jatuh cinta sampai gila, lalu orang bertanya, Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Apakah kau lebih memilih Laila atau dunia beserta isinya? Qais dengan lantang menjawab, laghbaru lin 'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sandal Laila lebih menyembuhkan lukaku dan lebih membuat aku sembuh dari segala kerinduanku. Ulama selalu berdalil dengan syair Qais ini. Kalau cinta kepada perempuan, cinta kepada makhluk begitu indahnya, bagaimana dengan cinta kepada Dia yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segala yang ada? Ketika cinta itu bersemayam, hilanglah takut, hilanglah ngeri, hilanglah marah, hilanglah tamak, hilanglah rakus. Maka mereka kau lihat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mudah berkata aku cinta kepada Allah, begitu mudahnya laki-laki berkata aku mencintaimu, tapi mana buktinya? Bila kau ingin tahu cinta itu sudah bersemayam dalam hatinya, maka Allah menunjukkan sifatnya. Bagaimana sifat mereka yang dicintai Allah, yang dipilih Allah, dan mereka membalas cinta Allah? Apa kata Allah bercerita dalam kitab suci Al-Quran yang tidak ada kebatilan di dalamnya? Azillatin a'izzatin alal mu'minin. Mereka menolong saudara mereka seiman. Kalau kau jumpai sahabatmu, kawanmu menolong saudaramu seiman, maka pegang dia erat sampai mati, karena dia adalah orang yang dipilih Allah dan dia sudah membalas cinta Allah. A'izzatin alal mu'minin. Mereka menolong, mereka bangga, mereka menguatkan saudaranya yang beriman. Azillatin alal kafirin. Dan tegas kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bersorban, berjubah, memakai pakaian atribut Islam, menampakkan bahwa dia seorang Muslim, manis kata-katanya, tapi justru melecehkan orang Islam, mengejek-ejek ajaran Islam, merendahkan orang Islam, dan di balik itu dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, menikam dari belakang. Maka sebenarnya mereka hanyalah orang-orang yang ditunjukkan Allah kepada alam semesta. Inilah mereka yang berkata manis, tapi sampai masanya Allah akan tunjukkan bahwa yang di dalam hati itu lebih busuk daripada bangkai. Maka Allah katakan di dalam ayat yang singkat ini namun padat maknanya, a'izzatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal kafirin. Bukan benci kepada berbeda agama, karena Islam mengajarkan a'izzatin, merasakan kuat, kekuatan yang luar biasa, dan mereka la yakhafuna, tidak pernah takut, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang, mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ke rumah Allah, mengajak orang ke hukum Allah. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad, mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan fi sabilillah, di jalan Allah. Apakah ketika mereka melaksanakan itu bebas daripada segala hambatan dan rintangan? Tentu akan ada caci maki, sumpah serapah, akan ada duri-duri yang melintang, karena mereka tidak ditaburi bunga-bunga, tidak dihamparkan karpet yang memerah, tapi akan banyak godaan dan cobaan. Dan Allah mengatakan sifat mereka, la yakhafuna law matala'im. La yakhafun, mereka tidak takut, law matala'im, cacian, remeh temeh, sumpah serapah dari orang-orang yang merendahkan mereka. Hari ini istilah itu disebut dengan haters, hari ini dikatakan dengan istilah bully. Zaman berganti, musim berubah, tapi yang diterima oleh para pejuang kebenaran itu juga. Pada zaman Musa mereka berhadapan dengan para pembenci dari kalangan Fir'aun. Pada zaman Isa alaihi salam mereka berhadapan dengan para pembenci dari kalangan Bani Israel. Pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan berhadapan dengan para pembenci dari Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh Allah. Selama dunia masih terhampar, langit masih terbentang, bumi masih ada tegak, maka begitu pula para pembenci akan tetap ada.
karena dunia ini adalah tempat kebaikan dan kejahatan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan dua jalan, fujur jalan kejahatan, wa taqwaha jalan kebaikan. Tapi setiap jalan, setiap pilihan ada resiko. Life is take risk, hidup adalah berani memilih resiko. Ketika mereka memilih kebenaran, maka akan ada caci maki, sumpah serapah. Tapi mereka dikatakan Allah la yakhafun, mereka tidak takut law mata laim, caci maki, sumpah serapah, ancaman dan bahkan kriminalisasi sekalipun. Dzalika fadlullah, itulah kelebihan, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia berikan? Mayyasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pandanglah indahnya bertapa susunan ayat Al-Qur'an. Di awal dia katakan dia yang memilih, yuhibbuhum, dia yang mencintai. Sebelum ayat ini dia tutup, dia pun berkata, mayyasha, dia yang memilih. Aku yang mencintai mereka, aku juga yang memilih mereka. Lalu apa makna ayat ini bagi kita? Sejenak kita duduk berpikir, apakah aku termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku termasuk orang-orang yang mencintai saudaraku, yang menolongnya, atau aku justru menjadi musuh bagi saudaraku? Ayat ini tidak tertuju pada siapapun. Ayat ini hanya tertuju pada khatib sendiri, dan khatib bercerita didengar oleh jamaah Jumat. Karena ketika kau baca ayat, pesan dari Syekh Profesor Dr. Abdullah Darraz, Guru Besar Al-Azhar, bila kau baca Al-Quran, maka seakan-akan Allah berkata kepada dirimu, hai khatib, hai Abdus Samad, apakah kau termasuk orang yang dipilih Allah? Adakah cinta dalam dirimu pada saudaramu? Adakah kau tegas kepada orang-orang yang melecehkan agamamu? Apakah kau sudah berjuang dengan hartamu, dengan nyawamu, dengan suaramu, dengan ilmumu? Apakah engkau takut kepada orang yang mengejek dan mencelamu? Maka itu semua pertanyaan harus dijawab. Terlalu mudah untuk berkata-kata karena lidah tak bertulang, tapi jawablah dengan amal. Karena itu yang akan membuktikan segala. Alladzina amanu, orang yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi iman tak tampak, dia tidak real, nyata. Maka dibuktikan dengan wa'amilus salihat, dan amal yang saleh. Orang sekarang